Inilah kilas VOA, saya Virginia Gunawan di Washington DC. Ledakan dan baku tembak terdengar dalam serangan bersenjata terhadap resor di Manila. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Aparat Filipina juga masih menangani aksi teror di Marawi yang diklaim oleh Maute, kelompok afiliasi ISIS. Presiden Trump menarik Amerika keluar perjanjian iklim Paris karena dianggap merugikan ekonomi AS. AS merupakan penghasil emisi gas rumah kaca kedua terbesar di dunia. Keputusan ini disesalkan kubu oposisi, ilmuwan, dan aktivis lingkungan. Pelanggaran gencatan senjata terjadi di Kashmir ketika pasukan Pakistan ditembak oknum tak dikenal. Selama bulan Mei 2017, sedikitnya 12.000 orang terkena dampak pelanggaran gencatan senjata ini. Demonstrasi melawan keputusan Presiden Chile Michelle Bachelet atas reformasi pendidikan berakhir ricu. Para demonstran menuntut penghapusan utang mahasiswa. Sistem pendidikan Chile membuat harga sekolah swasta mahal sekalipun disubsidi pemerintah.